guys, jalan ke mau ke Lumajang mulai dari Kelakah sudah sangat-sangat lebar, guys. Aman dari kemacetan ya, guys. Dulu nyalip kiri gini nggak bisa loh sekarang. Sudah diperbaiki total. Ini trek pasir aman, soalnya jalannya juga lebar. Oke, guys. Jalannya sangat-sangat lebar, guys. Sekarang jangan khawatir kalau berkunjung ke kota Lumajang. Sudah ada perbaikan jalan total. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan beserta jajarannya. Kerja keras Anda dinikmati Kota Lumajang, masyarakat Kota Lumajang. Sangat-sangat lebar. Kalaupun ada truk pasir yang pelan-pelan, kita bisa nyalip ke arah kiri. Loh, ya. Sangat-sangat lebar sekarang. Loh. Nyalip sampai kanan kiri gini, guys. Sangat-sangat aman. Dulu kalau ada trek pasir pelan-pelan gini, alamat macet, padahal ini jalan provinsi. Sekarang terhindar dari kemacetan. Monggo rekan-rekan atau saudara yang mau berkunjung ke Lumajang, jangan takut lagi lewat Kelakah, lewat Pranuyoso. Sekarang sudah diperbaiki total, diperlebar total. Guys, sangat-sangat lebar. Loh, ada kecelakaan. Peh. Ngantuk paling gitu. Terlalu ngiri truk pasir. Jalannya mantap, jos. Sangat-sangat lebar. Waktu dulu orang lewat sini terbayang, waduh, pasti macet. Jalannya nggak enak. Kalau macet bisa berjam-jam. Semua angan-angan itu sudah dihapus oleh Bupati Lumajang. Sangat-sangat berbenah, diperbaiki total. Piye perasaanmu jalan lebar kayak gini? Sudah nggak ada lagi rumor
untuk daerah Kelakah, Lumajang dan lain-lain macet. Sudah angan-angan itu sudah dihapus oleh Bapak Bupati Lumajang. Thank you bro, kerja kerasmu. Terima kasih untuk Bapak Bupati Lumajang, Bapak Torik. Nah ini mulai pengerjaan lagi. Pokoknya sampai sana Ranu Yosep pelebaran jalan total. Nah, malah kelihatan sepi ya. Dulu kelihatan rame soalnya kan gak bisa cepat. Sekarang Los Dol. Oke, like, comment dan subscribe Aska Vlogger.